Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Panglima Angkatan Bersenjata Australia atau Australian Chief of the Defence Force, Jenderal Angus Campbell di Gedung Kemhan Jakarta pada Selasa 20 Februari 2024. Prabowo mengatakan kunjungan tersebut merupakan wujud persahabatan antara Indonesia-Australia. Keduanya mendiskusikan beberapa hal penting mengenai hubungan baik terkait bidang pertahanan. Prabowo menegaskan dalam pertemuan itu ada beberapa diskusi lain yang juga dilakukan, diantaranya terkait hubungan antar pertahanan Australia dan Indonesia ke depan, termasuk bagaimana rencana hubungan kedua tentara tersebut. Pertemuan Prabowo dengan Jenderal Angus Campbell merupakan yang pertama di tahun ini. Sebelumnya keduanya pernah bertemu dan berdiskusi mengenai kerjasama pertahanan kedua negara, khususnya bidang pendidikan dan pelatihan kadet pada Maret tahun lalu. Ya, kunjungan, saya kira kunjungan kehormatan, beliau mampir, ada beberapa hal yang kita diskusikan. Ya, hubungan kita antara kedua komunitas pertahanan, antara kedua tentara sangat baik. Ya, kita bicara hal-hal yang teknis saja. Demikian Tribun Timur Hot News kali ini. Saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.